Halo YouTube, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Amin. Sejauh ini terima kasih untuk support yang teman-teman berikan. Dan bagi yang baru pertama kali klik videoku ini, bisa bantu aku untuk subscribe ya. Aku membahas tentang kisah-kisah inspirasi di dunia dan pastinya lebih banyak di Indonesia. Ilmi Arsala Alaihi lahir 15 April 1995, berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Ilmi Arsala ini adalah seorang mantan mahasiswi yang telah lulus dari Universitas Negeri Jakarta UNJ dan mengambil jurusan kecantikan dan tata rias. Ilmi merupakan seorang pekerja keras, humoris dan mudah bergaul. Dengan wajahnya yang khas timur, ingin menjadi makeup artis untuk presenter dan orang terkenal dan menari di panggung yang megah. Di tahun 2018, Ilmi Arsala ini pernah menjadi seorang guru dan mengajar di SMK Laboratorium Jakarta. Selain disibukkan dengan karirnya sebagai model, Ilmi ternyata juga merupakan seorang pramugari. Dia adalah pramugari dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Ilmi sudah memiliki banyak pengalaman di dunia modeling sejak lama. Dia juga sering menjuarai ajang kecantikan sejak beberapa tahun yang lalu, seperti runner up 1 Supermodel Indonesia dan juara 1 Winner Atrium Model Award serta runner up 1 Pelangi Model Han. Finalis runner-up 1 Abang Empok Kabupaten Bekasi tahun 2016 dan juga pernah mengikuti ajang Wajah Femina di tahun 2016 dan finalis Putri Selam Indonesia di tahun 2017. Di episode kelima Indonesia Next Top Model menampilkan challenge yang spesial, yaitu The Fire Runway dan melakukan photoshoot. Model diminta untuk melakukan catwalk yang panggungnya dikelilingi oleh api dan kemudian model diminta untuk berpose untuk photoshoot. Dua model yang masuk ke dalam bottom two adalah Seren dan Ilmi. Seren tetap lanjut ke babak selanjutnya, namun sayangnya Ilmi harus terhenti pada episode kelima tersebut. Terima kasih sudah mengikuti videoku ini dari awal hingga akhir. Seperti Ilmi, kiranya kita juga dapat mengambil contoh hidup yang baik, yaitu mau berguna untuk orang lain dan selalu bekerja keras. Kalau kalian suka dengan videoku ini, bisa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. God bless you all.